Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di LP Channel. Pada kesempatan ini saya mau unboxing sebuah lampu. Kemarin saya beli di Bikerland. Saya beli lampu. Itu udah lama, hampir seminggu ini barang datang tapi belum sempat saya buka. Sekarang baru ada waktu buat unboxing lampunya. Jadi kemarin saya beli lampu plus bracket lampunya Duromoto. Jadi nanti posisinya ada di segitiga. Semoga aja nanti nggak mentok pas pemasangannya. Kalau saya lihat di foto di penjualannya sih nggak mentok, tapi itu dipasang di NMAX. Sekarang kita buka isi paketannya. Kita buka yang ini dulu. Ini kayaknya cuma bracket. Bracketnya jadi bracketnya seperti ini. Dia nanti posisinya seperti ini pasangnya. Ini di baut sok, ini di baut sok, terus ini buat kunci di bawahnya. Kalau foto yang saya lihat bahannya solid, tebal. Sekarang kita buka lampunya. Ini saklarnya, jadi nanti saya pasang saklarnya udah bawaan dari Duromotonya. Apa nih? Oh, ini satu. Dari Bikerland. Terus ini apa, stiker terus ini ucapan terima kasih. Terus ini tombolnya. Tombolnya ada dua mode. Karena lampunya juga saya pakai ada dua mode, warna putih sama warna kuning gitu. Nanti tinggal pasang-pasang aja. Nah, sekarang lampunya sini X1 LED compatible driving light, terus X1 teknologi, yang putih 6000 Kelvin, yang kuning 300 Kelvin. Terus di samping seperti ini, terus ini dan anti air, terus di atasnya Duromoto dan sosial medianya, terus di sini warantinya 6 bulan. Di sini speknya, sekarang kita buka barangnya. Pertama kita dapat gantungan kunci dari Duromoto. Terus ini tadi seperti yang kayak tadi ini apa? Ucapan terima kasih. Dapat 2 Bikerland lagi. Terus ini kartu garansinya. Ini dari, jadi nanti kalau ada masalah tinggal kita balikin. Saya kenal juga sama Om Yudinya. Itu garansi, lo mati. Terus ini panduan instalasinya. Nah ini cara pemasangannya. Kalau di sini yang normalnya pakai relay, tapi di Bikerland juga ada relay yang tinggal tancap. Kemarin kalau nggak salah 300 ribuan atau berapa itu per relay, jadi saya nggak beli. Saya cuman beli saklar sama lampunya aja. Nah ini dapat baut-bautnya. Buat pemasangannya ini 1, 2, jadi buat kiri kanan. Terus ada dapat kunci L, dapat longsong bakar biar tahan air kali ya, lengkap pokoknya. Ada ring-ringnya juga. Terus ini dia yang ditunggu-tunggu. Oh, ini ada bracket lagi di sini. Kalau kita mau masang lampu sendiri, posisi di biasanya masang di body guard. Ini dapat bracket lagi, tapi nanti nggak dipakai mungkin. Terus, nah ini dia lampunya. Lampunya kecil, mungil sekali, kecil banget. Ini ada, berarti ada berapa nih? Ada 4. Berarti ini minus, ini kuning, ini putih, ini merah kalau mau langsung nyala dua-duanya. Jadi ntar tinggal pasang aja. Ini nanti yang dicolokin di sini. Mungil yang ini juga pasti sama, udah nggak apa namanya, nggak beda. Sekarang coba kita lihat dimensinya ya. Ini 31 mm sama 30 juga. Terus panjangnya 50, kecil lah. semoga nanti nggak mentok di spakboard atau di segitiganya. Ini juga sama, jadi dapat 2 piece. Sebetulnya kalau kayak mau dipasang satu pun juga bisa, tapi lebih bagusnya kita pasang dua-duanya biar lebih terang. Ini aja, jadi yang didapat ini seperti ini kalau kita beli lampu satu set. Jadi yang didapat lampu sama ini balasnya nih, balasnya juga ada 2. Jadi warnanya, buat warna dibalas ini untuk warnanya 6000 Kelvin, yang warna putih, yang kuning warna 3000 Kelvin, yang kuning 3000 Kelvin, terus 1,6 ampere, terus lumennya itu 4000, voltnya 20 watt per lampu, ini jadi 20 watt, ini juga 20 watt, jadi jatuhnya 40 watt kalau dua-duanya dipasang. Kalau ada kawan-kawan yang mau beli lampu dan bracketnya, karena lampu dan bracket ini dijual terpisah, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Sekian unboxing Duromoto X1 yang baru saya beli, jadi nanti tinggal kita pasang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.